Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tentang apa namanya kultur atau budidaya Damnia Magna. Nah, ini teman-teman. Nah, yang kemarin itu kan kita sudah yang Moina apa ya namanya? Entah, besok akan saya upload ulang namanya dan apa perbedaan dengan Damnia Magna. Ya sudah, langsung saja ya teman-teman. Kita akan mengisi seperti kemarin mengisi bak. Ini ada bak kosong. Kita akan isi dengan air hijau. Nah, karena baru sedikit ya. Ini baru sedikit. Kita akan masukkan langsung. Kenapa saya juga mengkultur? Kenapa saya mengkultur Damnia Magna juga itu karena yang kutu air ini sebenarnya lebih besar ya daripada yang Moina dan umurnya juga lebih panjang. Kadang ada yang tanya, "Bang, ada kutu air Damnia enggak?" Nah, ini tadi saya ke tempat teman untuk membeli Damnia Magna yang seplastik tadi, harganya sekitar 10.000. Kita akan coba menggunakan air hijau. Kenapa pakai air hijau? Karena untuk Damnia Magna sendiri atau kutu air sendiri, jika kita menggunakan air hijau, kita tidak perlu repot-repot untuk mengasih makan teman-teman. Next video akan saya perlihatkan hasil yang kemarin ya teman-teman, itu sudah jadi 4 ember. Sudah saya pecah walaupun masih sedikit-sedikit, tapi yang jelas sudah ada 2 kali lipat dari yang kemarin. Nah, kalau pada penasaran silahkan untuk komen dan juga subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.